Saya kira sekali lagi ya, indeks global firepower ini hanya sebenarnya hanya menghitung jumlah, tidak memperhitungkan kualitas atau spesifikasi satu alutsista ya. Walaupun ada rincian jenis alutsistanya, tapi apa namanya, tidak memperhitungkan misalnya jenisnya seperti apa, tahun pembuatannya, bahkan jumlah apa namanya, apa kondisinya begitu ya. Nah, dikatakanlah sebuah negara dengan belasan kapal induk, ya, saya kira tetap akan berada di bawah apa namanya, peringkatnya gitu ya, dibandingkan dengan negara yang punya puluhan bahkan ratusan kapal patroli, ya kecil kecil, lebih kecil kecil gitu. Atau ya demikian juga yang apa namanya, punya tank, ratusan tank tapi produksi tahun 80-an gitu, dibandingkan dengan yang hanya punya belasan tapi produksi tahun 2000-an gitu ya, produksi baru. Nah, itu juga apa namanya, yang punya puluhan tadi itu lebih lebih akan lebih cenderung lebih tinggi peringkatnya gitu. Nah, makanya saya kalau saya sih lebih concern pada bagaimana kita tidak terjebak pada angka-angka statistik semacam itu gitu ya, karena yang kualitas bukan ini ya, bukan sadar kuantitas. Kalau mau apa namanya, kita agak ngetrik sedikit gitu, misalnya menaikkan dari 16 ke angka yang lebih tinggi sampai ke 10 besar misalnya, ya itu mungkin saja gitu ya. Tapi yang kita inginkan adalah apa namanya, kondisi faktual. Sebenarnya kondisi faktual Indonesia memang benar-benar bisa menjaga apa namanya, menegakkan kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayahnya, bisa punya benteng yang kuat ya, apa namanya, punya pagar yang kokoh, aman gitu ya, terhadap ancaman-ancaman dari luar begitu. Itu yang kita lebih pentingkan daripada sekedar peringkat begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!